Selamat malam, selama 30 menit ke depan kami akan temani Anda dengan sejumlah informasi khas redaksi malam. Bersama saya, Prasidya Puspa. Hujan disertai dengan angin kencang menumbangkan pohon besar di Kota Bogor, Jawa Barat. 8 motor ojek online yang parkir di pinggir jalan ringsek tertimpa pohon tumbang. Nah, berikutnya ada seorang pemuda di Frankfurt, Jerman, mahir melakukan parkur meskipun memiliki kekurangan fisik. Inilah yang membuatnya terdorong untuk menampilkan kemampuan agar bisa menginspirasi banyak orang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi malam CNN Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prasidya Puspa pamit. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.